wabarakatuh. Saya Reni Marita. Hari ini kita akan mempraktekkan teknik pengukuran antropometri atau antropometri measurement yang biasanya dilakukan secara rutin untuk bayi untuk melihat pertumbuhan berat badan, untuk melihat lingkar lengan, untuk melihat panjang badan pada anak. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan langsung. Mari kita mulai untuk pelaksanaan pengukuran teknik antropometri atau antropometri measurement. Untuk tahapan pengukuran atau antropometri measurement ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap prainteraksi, yaitu memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tujuan, kemudian melakukan kontrak waktu, kemudian juga menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian langkah berikutnya adalah tahap kerja, di mana tahap kerja ini kita membutuhkan beberapa alat. Yang pertama adalah kita menggunakan alat yang namanya mistar. Kemudian yang kedua, kita juga menggunakan alat yaitu bentuk timbangan bayi. Kemudian kita juga menggunakan midline untuk mengukur lingkar dada. Kemudian kita juga menggunakan midline untuk mengukur lingkar lengan atas. Jangan lupa kita juga meminta buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA, di mana nanti bisa untuk menaikkan grafik pada pertumbuhan si bayi. Berikutnya kita akan langsung mempraktikkan bagaimana pengukuran antropometri measurement. Kita untuk pertama kali kita harus mengatakan atau kita menyapa ke bayinya. Halo adik, selamat pagi. Dek, kita langsung ya, kita akan lakukan pengukuran di beberapa bagian tubuh adik. Kita buka bedongnya. Kita pastikan untuk tempatnya adalah rata. Langkah yang pertama adalah kita akan mengukur dengan mistar. Saat kita mengukur mistar, kita letakkan bagian atas ya. Kemudian kita luruskan untuk lututnya. Di sini kita bisa melihat panjang badan bayi yang bisa kita lihat ya. Kita tulis di sini panjang bayi adalah 46 cm. Setelah kita ukur dengan mistar, berikutnya adalah kita akan mengukur lingkar kepala bayi. Lingkar kepala bayi ini kita ukur dari bagian yang paling menonjol dari bagian belakang bayi. Adik, permisi ya. Kita ukur dulu lingkar kepalanya. Kemudian melewati alis. Nah, seperti ini. 35. Kemudian yang berikutnya kita mulai membuka baju bagian atas. Jadi kita buka bajunya perlahan-lahan atau kita bajunya tahapan pemeriksaan ya. Kenapa? Karena untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Jangan sampai bayi ini menjadi kedinginan saat kita lakukan pengukuran. Baik. Kemudian setelah kita lepas bajunya, kita akan mengukur lingkar lengan atas. Untuk mengukur lingkar lengan atas, kita ukur dari bagian yang paling menonjol di bahu, kemudian ditarik sampai lipatan siku, kemudian hasilnya kita bagi dua. Ya, di sini ada 8, berarti nanti di titik 4 ini kita akan melakukan pengukuran lingkar lengan atasnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengukur lingkar dada. Nah, lingkar dada ini kita ukur melingkari dada dan kita lewatkan di puting susu bayi. Seperti ini, kita lewatkan di atas puting susu bayi. 30 cm. Ya. Sudah 30 cm, kemudian yang terakhir kita akan melepaskan celananya. Jadi pada saat kita akan menimbang, kita lepas semua yang ada di badan adik. Kalau dia pakai pempes, kita lepas diapersnya, topi, sepatu, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kita timbang. Saat kita timbang, pastikan seluruh badan bayi ada di dalam wadah, jadi tidak berisiko untuk
jatuh. Nah, dari sini kita bisa melihat skala dalam kilogram ya. Jadi nanti kita lihat berapa pertumbuhannya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita rapikan lagi si bayi, kemudian kita pakaikan bajunya kembali dengan pelan-pelan. Adik, sudah selesai kita masangnya. Pelan-pelan, walaupun ini bayi, tetap harus kita ajak komunikasi ya. Adik pinter ini, enggak nangis saat dilakukan pemeriksaan. Sudah, kalau sudah rapi, kemudian kita bisa bedong lagi si adik. Demikian kira-kira untuk pemeriksaan atau pengukuran antropometri measurement. Yang perlu diingat adalah cuci tangan sebelum melakukan tindakan, cuci tangan setelah melakukan tindakan, dan menjaga kenyamanan dan keamanan bayi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.